Renee and welcome to Rescue. So kalau korang nampak ni, ada luka, aku kena cakar. But never mind. So hari ni aku nak tunjukkan korang, dan aku tengah clean up aku punya studio. Aku tengah bersihkan aku punya studio. Jadi seperti yang korang nampak, sangat bersepah. Aku perlu kemaskan sebelum esok hari, dan sekarang waktu maghrib. Sekarang maghrib, aku perlu solat maghrib, dan lepas tu aku akan settlekan semua lah. Aku akan kemas. So, jadi korang tengok je lah video ni kalau korang rasa nak tengok. Kalau korang tak nak tengok, kalau boleh dislike dan korang boleh unsubscribe YouTube channel aku. Jadi jom lah, let's go. Jadi guys, aku baru settle makan, dan sekarang aku nak teruskan aku punya kemas-kemas ni lah. Aku nak kemas, nak start kemas. Aku jangkakan ya, semua ni akan siap lebih kurang 3 jam ataupun 2 jam lah. Selalu biasanya aku buat macam tu. Aku tak suka buat push terus. Aku buat sikit lepak, buat sikit lepak. Biar kita buat dalam, bukan dalam keadaan orang kata terpaksa. Kita buat dalam keadaan sukarela. So let's go. Jadi aku dah siap dah. Aku rasa tak mengambil masa yang banyak untuk selesaikan semua sekali. Sekejap aku tengok dah. Tadi aku start dalam pukul 8 lebih. Now sekarang baru pukul 9. So tak lama sangat lah untuk aku selesaikan semua ni. Jadi aku akan tunjukkan apa nama dia. Aku tak ingat. Sekejap aku tunjukkan semualah. Nanti aku tunjukkan semua. Dan aku rasa video ni, ini je yang aku nak tunjuk. Aku mengemas serba sedikit studio aku yang aku akan tinggalkan lagi berapa bulan je, tak sampai setahun. Aku akan berpindah, insyaAllah. Dan ya, yeah, I'm gonna miss this, my studio. Ya, yeah, nak buat macam mana? Kita terpaksa. So let's go. So jadi guys, tu je lah aku yang nak tunjukkan. Jadi jangan lupa kita subscribe, like, comment dan share. Keep support Escape untuk Escape capai 2000 subscriber. So ya, yeah. Escape now. Peace. Assalamualaikum. Bye bye.